mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Habis bangun, sebelum beraktivitas baca. Baca apa? Bebas. Bolehkah saya baca sambil khatam tapi saya tidak faham isinya? Boleh. Tetap dapat pahala setiap saat harus berdoa. Baca sampai mempelajari isi maknanya, memahami maknanya, lebih besar lagi pahala. Membaca, memahami, menghayati lagi, lebih besar lagi pahala. Membaca, memahami, menghayati, menamalkan, lebih besar lagi. Kalau tidak bisa meraih semua pahala itu, yang paling minimal pahala bacaan. Kalau saya tidak dapat meraih pahala menghayati, pahala memahami, pahala menamalkan, apalagi saya orang awam tidak begitu mengerti apa yang semestinya saya amalkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Amalkan sesuai kemampuan. Ada pelajaran ayat yang dibacakan tadi, kita bisa ambil maknanya, kita mengambil kesimpulannya. Jangan kita menjadi seperti golongan yang datang hari kiamat malah minta tolong diselamatkan oleh Allah dari neraka. Kalau di hari kiamat tidak bisa saling menolong, tidak bisa. Sekarang kita masih bisa saling membantu dan saling menolong. Dan di antaranya menolong diri sendiri. Jangan menunggu di hari kiamat. Jangan kita bisa menolong, tak tolong menolong. Di hari kiamat orang tua tidak bisa menolong anaknya. Anaknya pun larikan diri daripada orang tua. Tak ada yang mau kenal. Cuba baca akhir surat Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Di hari itu kakak adik melarikan dirinya dari saudara. Wa ummihi wa abi, melarikan diri pada bapaknya dan ibunya. Biasanya kalau kita ketemu orang tua kita senang bertemu, mohon doanya, apalagi yang orang-orang yang tinggi berbakti baik sama orang tuanya. Kalau di hari kiamat sendiri-sendiri. Jangan kita yang melarikan diri sendiri. Para nabi dan rasul semuanya doanya salim salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Ini nabi, kira-kira kita gimana? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, sampai dari istrinya pun dia melarikan diri. Mohon maaf sendiri-sendiri, saya tidak bisa tolong kamu. Jangankan kita sama istri kita atau sama anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata sama Siti Fatimah, anaknya Nabi Muhammad, ittaqillah fa inni wallahi la ughni anki min Allah syai'a. Hei anakku Fatimah, bertakwalah kepada Allah karena aku tidak bisa membantu kamu nanti di kemudian hari. Sendiri-sendiri. Salim salim. Selamatkan ya Allah. Ini kesempatan. Sebelum kita menjadi na'udzubillah salah alamat daripada ke surga menjadi ke neraka, kita sekarang berbaiki. Kemana arahan kita? Kemana jalan kita? Kita yang milih, tidak ada yang memaksa. Taat, Allah hanya menyuruh kita taat. Tapi Allah tidak pernah memaksa. Kira-kira kalau tidak salat dapat pukulan? Dapat pukulan? Ada yang memukul kita? Ada yang melemparkan kita dalam batu sambil mata kepala kita? Ada? Taat, Allah menyuruh taat, tapi Allah tidak pernah maksa. Sama juga syaitan menyuruh kita dosa maksiat, tapi syaitan tidak pernah maksa kita. Bagaimana ayat tadi dibacakan, ayat surah Ibrahim ayat 22. Syaitan berkata, aku tidak punya kuasa di atas kalian, tapi aku hanya menyuruh kalian terlalu cepat taati. Kata saya, terlalu cepat respon. Aku hanya menyuruh. Da'autukum fastajabtum li. Makanya sekarang jangan melialahkan. Saya tidak bisa bantu kalian dan kalian pun tidak bisa bantu. Kita dua-duanya dicurumuskan dalam neraka. Oleh karena itu, jemaah sekalian, kesempatan. Mumpun masih kita umur, masih punya kesehatan, manfaatkan. Karena akan datang satu saat, sekarang bukan masalah umur, masalah sehat. Tiba-tiba bisa sakit. Virus di mana-mana.
Kemarin saya punya saudara saya baik-baik aja. Tidur, bangun sakit. Sambil matanya, mukanya macam, sakit. Tiba-tiba. Tak bisa berbicara baik-baik, tak bisa baca Al-Quran dengan baik, tak bisa salat dengan baik. Ini kan mengganggu. Makanya, Rasul mengingatkan, ketika anda sehat dan masih punya umur, jangan sia-siakan, karena akan datang satu saat anda tidak sehat dan tidak bisa maksimal ibadah. Selama anda masih bisa dan mampu maksimal ibadah, manfaatkan, jangan dirugikan. Akan datang satu saat anda tidak bisa. Saat anda berdiri, manfaatkan salatmu saat berdiri. Besok akan datang satu saat anda tidak bisa berdiri. Bahkan ada orang yang ingin sekali sujud, tapi dia bisa, karena sakit lutut. Dia tidak bisa lipatkan kaki, tidak bisa sujud. Betapa banyak orang yang merugi. Ketika dia sehat, dia tidak memanfaatkan dan menikmati ibadah.